Venue cabur voli di Pekan Olahraga Nasional ke-21 mendapatkan kritikan dari para atlet. Pasalnya akses menuju venue di Deli Serdang, Sumatera Utara masih dalam tahap pengerjaan. Video yang beredar di media sosial ini menunjukkan kondisi jalanan di sekitar venue cabur voli yang belum rampung. Akses masih berlumpur dan sulit untuk dilewati. Para atlet dan tim pun harus berjalan kaki. Pengakuan dari para atlet, sejumlah fasilitas umum seperti toilet tidak tersedia. Kondisi lapangan utama pun belum sepenuhnya layak dan berdebu untuk digunakan. Sejumlah alat berat juga masih dikerahkan untuk merampungkan venue, padahal pertandingan perdana akan digelar Rabu besok. Kami ya sedikit kecewa lah dengan respon dengan keluarga ini. Ini kan banyak abu. Ada sesak napas nggak waktu latihan? Ada sesak napas. Ngerasain juga ya? Ngerasain.